Assalamualaikum sahabat semusku yang ada di seluruh dunia. Selamat datang di channel Wirta Kunil Kunil. Oke, di video kali ini adalah konten jelajah. Dan kali ini aku mau jelajah kebun kelapa sawit. Tapi bukan sawitnya, tetapi jelajah jamur. Jadi di belakang aku ini banyak banget teman-teman janjangan-janjangan kelapa sawit itu. Nah, di sini itu janjangan-janjangan ini menghasilkan banyak jamur kelapa sawit. Langsung aja kita lanjut untuk berpetualang mencari jamur-jamur sawit yang bersembunyi di bawah janjangan-janjangan sawit ini. Baca. Jangan lupa bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya yang warna merah di bawah, kalian bisa lihat di sini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalau aku upload video terbaru, kalian mendapatkan notifikasinya. Jadi langsung aja kita mencari jamur. Oke teman-teman, jadi ini dia. Jadi di bawah-bawah ini tuh ada yang namanya jamur janjangan ini. Nah, ini tuh enak untuk dimakan, guys. Tapi bagi kalian yang suka mabuk makan jamur, gak usah. Karena ada kakak saya itu yang satunya itu makan jamur mabok. Nah, teman-teman, ini dia bentol-bentolnya ini. Ini yang dicari itu. Brondolan. Jamurnya ini dia dah. Ini dia teman-teman, ini jamurnya yang seperti ini. Ini nih masih kecil. Tapi ada yang lebih besar, kita akan tetap mencari bertualang di sini. Ini banyak sekali. Oke teman-teman, kita jalan lagi ke sini. Sebenarnya kalau ditelatenin aku yakin banyak di sini. Ini dia guys, jamurnya. Kita cari lagi yang banyak. Oke sahabat semusku yang ada di seluruh dunia. Jadi tempat jamur ini banyak banget, hampir seluruh kebun kelapa sawit itu di bawahnya itu ada janjangan-janjangan yang digunakan untuk pupuk, tapi di janjangannya itu bisa tumbuh jamur. Jadi di sini kita udah cari tapi nggak ada, kita akan beralih ke tempat yang lain. Jadi tetap ikuti video ini, jangan lupa subscribe, support channel Wirta Kunil Kunil untuk terus berjelajah, membuat konten apa aja yang setiap harinya pokoknya beda-beda, apapun itu kena bikin video sebisanya Wirta Kunil Kunil. Jadi langsung aja subscribe, oke jangan lupa. Halo sahabat semusku yang ada di seluruh dunia. Jadi aku sekarang adalah di tempat yang kedua, berpetualang mencari jamur. Dan sekarang aku senang karena aku mendapatkan satu jamur original, jamur janjangan sawit. Yo let's go. Ini dia teman-teman. Ini dia sawit, jamur sawit original itu seperti ini. Nah seperti ini. Tapi ini udah terlalu tua. Sebenarnya ini yang lebih kecil dari ini, yang belum mekar itu yang lebih enak lagi. Tapi karena kita rezekinya ada yang ini, jadi ini dia guys. Wow, mantap betul. Jamur-jamur guys. Jadi ini dia jamur sawit. Yang ini benar-benar banyak disukai orang-orang masyarakat sekitar sini. Dan ini harganya itu mencapai 25.000 per kilo. Waduh, ini nanti akan aku masak dengan mie. Pokoknya kalian ikuti terus video ini, karena aku nggak cuma berpetualang mencarinya, dan sekaligus nanti aku akan memasak jamur ini dan sekalian memakannya. Wow, mantap banget guys. Ah, jangan lupa subrek atas kepercayaan ini. Subrek, subrek dulu guys. Oke, thank you. Kita lanjut lagi berpetualang. Mantap. Jadi jamur janjangan sawit itu, dia tuh tumbuh-tumbuh dari bawah-bawah, dari sela-sela janjangan sawit ini. Jangan lupa subscribe dulu, support channel Wirta Kunil Kunil untuk terus berkembang, untuk terus memberikan video-video yang menarik, pokoknya yang sebisa Wirta Kunil bikin. Oke, okay? Pokoknya thank you banget buat kalian yang sudah support channel Wirta Kunil Kunil sampai sejauh ini. Semoga kita semua diberikan rezeki, umur panjang, sehat selalu, dan berkah hidupnya. Oke, okay? Oke, okay, lanjut ya, ikuti aku ya. Oke sahabat semusku, jadi aku udah nemuin lagi jamur setelah muter-muter. Ternyata di sini kita ketemu juga dengan rezeki ini. Jadi langsung aja kita deketin yuk. Ini dia. Ini dia sahabat semusku. Ini dia jamur sawit itu seperti ini. Yang lagi enak-enak dimakan itu seperti ini nih.
Tuh. Seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini dia, jadi dia itu tuh. Tuh. Ini. Jadi ini sebenarnya itu tadi dia itu tumbuhnya itu di pagi hari sama di sore hari. Makanya orang-orang sini itu kalau nyari jamur itu ada waktunya. Pagi hari dan sore hari. Jadi kalau di sore hari itu dia tuh carinya dari jam 4 sore, dari jam 4 sampai malam maghrib seperti itu. Jadi ini dia, aku berhasil lagi guys dapat jamur sawit yang original, bentuknya lucu. Ini yang udah, ini lagi enak-enak juga, ini juga ya, ini juga enak, ini yang ini, tapi dia belum numbuh ke atas ini, tapi ini juga udah bisa dikonsumsi, tapi lebih enak yang ini karena ini tuh udah jadi yang ini. Jadi kita lanjut lagi cari, di sebelah situ juga ada, kita udah nemuin tadi. Nah guys, nah ini dia, nah ini tuh yang lebih enak itu seperti ini nih. Nah ini, nah ini tuh lagi enak-enak seperti ini nih. Ini belum terlalu besar, belum terlalu udah nggak terlalu kecil juga. Jadi ini yang paling enak tuh ini jamur. Pokoknya nanti ikuti video ini karena aku akan bikin makan ini pakai Indomie. Oke, okay? Thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa subrek, oke? Okay? Support channel kita Kunil-Kunil untuk memberikan informasi-informasi yang nggak ada di video-video orang lain. Let's go, kita berangkat lagi. Yuk. Oke teman-teman, jadi aku udah nemu lagi nih jamur sawitnya ini. Ternyata kelompok-kelompoknya ada di sini guys. Ayo kita lihat, jadi ini dia jamurnya itu. Nah seperti ini. Nah dia itu seperti ini, di sela-sela sawit seperti ini tuh munculnya tuh. Tuh. Ini satu, aku dapat satu-satu. Mantap bener. Wow, rezeki banyak. Wow, ini dia. Wow, ternyata banyak di bawah-bawah ini guys. Itu, lihat, kalian lihat ini. Tuh, lihat ini. Ini enak nih, udah enak nih, udah bisa dimakan ini. Tuh, yang begini-gini nih. Oh, mantap kan? Kita kumpulin dulu. Ini juga udah bisa, ini. Wow, gila cuy. Banyak rezeki hari ini. Ini dia. Wow, ini dia. Enak banget ini, yang ini nih. Enak banget ini, guys. Tuh, seperti ini. Jadi dia tuh carinya tuh harus benar-benar teliti dan telaten untuk membuka-membuka di bawah-bawah janjangannya itu seperti ini. Tuh dapat banyak guys, gila. Di sini ada lagi nih. Kita cari lagi, dekat-dekat lagi. Siapa tahu ada lagi guys. Nah ini dia, ini ada lagi nih. Ini nih yang mantep nih. Tuh. Oke, udah dapat segini teman. Jadi nah ini dia, dapat banyak banget kita hari ini. Sedap, mantap sudah. Lala. Rezeki cuy. Udah dapat segini, ini setengah kilo udah ada ini. Gini. Nah. Ada lagi. Woi guys, ternyata kita ada lagi rezeki di sini. Ayo lanjut. Mantap bro. Oke guys, kita nemuin lagi jamur sawit. Ini dia yang mantap hari ini. Mantap banget yang ini dia. Ini lagi enak-enaknya ini, mentol. Wow, ternyata ada anaknya. Wow, ada lagi di bawah ini, cuy. Ini mantap banget ini. Tuh, kita sekali nemu 3. Oi. Benar ini yang enak itu ya. Ini tuh yang enak banget ini, guys. Wow, dapat lagi kita. Masuk, cuy. Jamur sawit mantap. Gila, cari lagi guys. Kita cari lagi di sini, ada lagi katanya. Mana? Habis guys, kita cari lagi, kita berjuang lagi, oke? Kita lanjut lagi nanti, oke? Oke, halo sahabat semusku, semangatmu semangatku yang ada di seluruh dunia. Jadi tadi muter-muter habis dapat jamur sawit nih, udah dapat guys. Nih, ini nih enak banget nanti. Pokoknya kita olah nanti sampai rumah ya. Ini guys, ini banyak sekitar setengah kilo. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sekarang kita mau pulang, habis pulang kita akan bikin part 2-nya, kita masak jamur sawit
dengan Indomie. Jadi thank you, sampai jumpa di video aku selanjutnya.